Hi guys, Assalamualaikum. Welcome to YouTube channel Ali Gadget. Untuk video kali ini, kami ingin berkongsi dengan anda mengenai persediaan yang perlu dilakukan sebelum moratorium tamat. Seperti sedia maklum, moratorium adalah satu bentuk penangguhan pembayaran pinjaman yang ditawarkan oleh institusi perbankan Malaysia berikutan kepada penularan wabak COVID-19. Moratorium ini telah ditawarkan kepada semua peminjam individu dan PKS sejak April 2020 dan bakal tamat pada 30 September 2020 ini. Oleh yang demikian, pihak Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit atau AKPK menyarankan kepada peminjam untuk melakukan persediaan dengan membuat pengiraan semula dan analisa bajet pada Ogos 2020, iaitu sebelum moratorium tamat pada September 2020. Seterusnya, anda perlu membuat penilaian kemampuan atau komitmen bulanan anda. Seterusnya, anda juga disarankan untuk menyemak dengan institusi kewangan yang anda membuat pinjaman sama ada ansuran akan berubah ataupun tidak selepas tamat moratorium. Akhir sekali, jika berlaku perubahan pembayaran ansuran bulanan dan anda tidak mampu untuk menyelesaikan pembelanjaan ataupun pembayaran ansuran bulanan tersebut, anda dinasihatkan untuk berbincang dengan pihak institusi kewangan tersebut. So, setakat itu saja untuk video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget. Cheerio!